Tes, tes. Hari ini kita bakal rasain jadi anjing, kawan. Yang cita-citanya gak mau jadi anjing, like video ini ya. Yo, like-nya buruan. Bantu aku juga, kawan, untuk mencapai 5 juta subscribers. Tolong pertimbangkan untuk subscribe ya. Subscribe itu gratis kok. Terima kasih dan semoga kalian suka videonya. Hai, kawan. Bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Gimana ya rasanya jadi anjing? Aku penasaran. Kalau ngeliat temen yang mirip banyak. Kasar, bercanda lah. Oke, daripada penasaran, aku bakal main Dog Simulator supaya kita merasakan rasanya jadi anjing. Ada multiplayer, single player, single player aja. Walaupun aku anjing, aku jomblo. Sedih. Di sini ada banyak jenisnya, coy. Mana jenis anjing yang keturunan bangsa? What? Putri kerajaan ini mah. Populer ini pasti pada masanya. Panda. Wah, ini bukan anjing, ini panda. Gimana jadi spesiesnya anjing atau panda? Bingung, guys. Gak jelas. Jerapah. Aku bisa bikin satu kebun binatang cuman dengan anjing doang ya, kawan ya. Keren. Awa bingung, kawan. Bahkan ada yang bukan makhluk hidup lagi, kawan. Bro. By the way, kalau pengen pilih anjing yang lain mesti bayar, kawan. Kita main yang gratisan aja lah, Shiba. Oh my god, imut banget. Kayak aku. Siapa yang good boy? Ucucu imut. Bukan aku yang good boy. Kita hancurin fast. Kenapa di pause? Baru mau barbar. Oh, ada timernya, cuy. Kita speedrun untuk menghancurkan rumahnya. Yo, siapa yang good boy? Aku yang good boy. Kita hancurkan semuanya. Ambil koin juga. Lihat, pemilik kita sudah muak sama kita. Kita kacauin juga pemilik kita. Hancurkan. Awesome. Kita ngancurin malah dipuji ya, kawan ya. Kalau good looking mah bebas guys ya. Kalau imut, semua kesalahan, semua dosa-dosa juga diampunkan. Oke, kita loncat tuh, guys. Buang. Kita hancurin. Kita comot juga makanannya. Makan. Eh, lo ngapain? Nyembunyiin duit dari istri lo ya? Gak usah nungging gitu dong pantatnya. Ayo, cek, kita bakal cakar dia. Wow, mampus. Mengacau. Lari tuh. Baru digertak aja udah kabur. Belum kita kejar, kawan. Ntar kalau kita kejar, dia lari ke cepirit pasti. Dengar ini baik-baik, majikan. Cuman aku satu-satunya yang kamu sayangi. Kamu tidak boleh punya suami. Guys, ternyata jadi anjing itu seru juga ya, kawan ya. Dan kita dapat penilaian 2 bintang. Nice. Oke, sekarang kita upgrade. Kita jadi YT. Ceritanya operasi plastik ya. Dan di sini ada mapnya dong. Ini kita mau ngacoin satu kota, satu negara kah? Pengen jadi gangsta kah di sini? Ayo, cuy, kita bakal jadi jagoannya di sini. Imut-imut tapi mematikan. Dan makin banyak ya, kawannya, orang yang dapat kita ganggu. What? Di sono ada saingan kita. Wah, ini daerah gua. You know what? Ayo, cuy, kita makan dulu. Kita siap-siap dan kita bakal kasih tahu siapa bosnya di sini ya. Berani-beraninya ada anjing lain, kawan, di daerah sini. Perasaan udah ku kencingin di daerah sini. Langsung aja, guys. Kita gas. Kita mulai dengan ngajak ribut anjing itu dulu, guys. Sini lu. Hey. Kita cakar, coy. Cakar. Gelut berantem. Yeah. Let's run together. Oh, malah main bareng kah? Dari musuh jadi sahabat ya, kawan ya. Yaudah, ayo, coy. Aku jadi ketua gengnya. Kita bakal kacauin tempat ini ya, guys ya. Dari bunga sampai tumbuhan sampai orang-orangnya, kawan ya. You know what? Kita jatohin, kawan. Kita jatohin tangganya. Biar yang di atap nyangkut. Ya, gak bisa turun. Anjing haram, kawannya, begini. Astaga. Kita di sini sebagai beban keluarga ya. Dipikir kita imut-imut untuk menyembuhkan hati Lara. Enggak, kita di sini untuk menyakitkan hati orang. You know what? Kita bisa kerjain tuh pemilik kita yang ada di sana. Yeah, kita bikin dia kesetrum, guys. Yo, jalan sendiri ya. Dia ngejar. Lagian gak dipegang baik-baik. Kalian udah tahu kan siapa penguasa di sini? Udah tahu kan? Udahlah, selanjutnya kita bakal ambil uang yang ada di atas meja ya, kawan ya. Geser. Nice. Kita berhasil di atas ya, kawan ya. Dan you know what? Kita bakal kacauin juga. Kita bakal makan dagingnya ya, kawan ya. Kita bakal makan dagingnya yang lagi dimasak. Sini. Wah, kebakaran. Tidak. Daripada dibikin kebakaran, kenapa gak dagingnya kita ambil? Jadi punya kita. Jadi mafia kita, kawan. Super banget. Oke, level selanjutnya udah kebuka, kawan. Kali ini kayaknya toko antik. Kayak barang-barang mahal.
Ayo kita kacauin kawan. Wait, sebelum waktunya mulai kita udah bisa ngacauin duluan gak? Oh bisa, kita bisa nyolong start. Ya kalau billingnya unlimited, mending billingnya unlimited gak sih? Kita kacauin aja duluan, nyolong start kita guys. Geser. Kita ubah museum ini, kita ubah toko ini menjadi kapal pecah ya kawan ya. Ayo perang bantal, perang bantal. Wah ada tempat toilet, yes. Sekarang ini adalah toiletku. Ini saatnya anjing naik kasta ya kawan ya. Kita menggunakan keimutan kita untuk menaikkan kasta anjing kawan. Kita mandi di bathtub dan kita berak di toilet. Wah kita bisa pakai mobil dong. Yeay bawa mobil. Let's go, ini seperti mobil. Yuk kita kacauin dia guys. Oh jatuh, ketimpa. Langsung terbang ke surga itu ya. No tidak, mobil bathtubku kebalik dong. Tidak, mobil bathtubku. Tadi udah keren-keren ya kawannya mobil bathtub. Ya you know what, kita kacauin juga ini ada laptopnya. Punyaku. Patah jadi dua kawan laptopnya. Sejak kapan ada model laptop portable? Dijual terpisah gitu keyboard sama layar ya. Ternyata banyak hal di dunia ini yang baru kelihatan ketika kita jadi anjing ya kawan ya. Banyak pesan-pesan di dunia ini yang kelihatan pas kita jadi anjing. Pas aku jadi manusia aku belum tahu tuh ada laptop jenis kayak gitu. Pas jadi anjing tiba-tiba ada guys ya. Dan pas jadi anjing ternyata tokonya itu seharusnya berbentuk berantakan guys, bukan rapi seperti ini. Kita cakar. Kita cakar. Wah di situ ada permata. Let's go kita ambil permatanya. Nice. Nah ini orang yang lari tadi ngapain bang? Mau lari kemana bang? Kok aku malah keluar? Walah di depan juga ada tempatnya kawan. Tidak skorku kereset dong yang tadi. Why? Lagian di luar sini ada apa sih? Walah ini tempat kita tadi. Daerah sini mah udah kita kuasain ya kawan ya. Wait ini rumah kita kah? Ih gak mau. Aku maunya rumah yang di sini tadi lebih mewah. Balik lagi, balik masuk lagi. Ya elah ngulang lagi lah. Tadi rumahku udah ku tata rapi-rapi. Sekarang ngulang lagi natanya. Capek tahu capek. Alah. You know what, kita mulai aja lah timernya. Kita speedrun hancurkan. Alah kalau mulai timernya guys skornya ngulang lagi dari nol. Okay. Padahal tadi aku udah kompetitif loh kawan ngancurinnya. Udah dengan sepenuh jiwa sepenuh hati ya. Sekarang ngulang lagi dari awal. Well gak apa-apa kita itu pro. Kita bisa ambil koinnya, kita bisa ambil semuanya. Yeay, ambil juga permata, guys. Wah, di sini ada banyak kardus, dorong semuanya. Yeah. Berikan aku makanan sekarang atau aku akan membangkang. Kucing garong lewat. Sekarang eranya anjing garong, guys. Yoi. Let's go, kita bakal menjadi anjing tergarong, kawan. Yo. Walaupun mukanya imut-imut tapi kelakuannya amit-amit ya, kawan. Tapi karena kita anjingnya imut, kita bebas coy mau ngapain aja. Lihat gak ada yang marah sama kita. Susahlah kekuatan imut kita menyogok kesabaran hati mereka ya kawan ya. Let's go. Weh ini rapi banget sih. Geser, kita bakal ambil tempat ini. Ini adalah tempat nongkrongku. Buruan, hancur berantakan. Temanku udah mau datang ya kawan ya. Teman anjing kita udah mau datang. Kita harus menyiapkan tempat ini menjadi tempat pesta yang keren. Let's go. Guk. Dan kali ini aku yakin bisa mendapatkan 3 bintang karena aku paling jago ya buat ngancuri. 2 lagi. Why? Ya masih lulus KKM lah ya. Oke, ini dia kawan tempat selanjutnya. Oh, kelihatannya kita beneran dibuang dong kawan ke pedesaan. Bagus. Gak ada yang mau rawat anjing Badung kayak kita. Itu kenapa, Bang? Kenapa anjing di sini lebih normal daripada manusia? What? Ini mah dunia kebalikan, bukan anjing yang nyasar di atas kawan. Manusia yang nyangkut di atas. Well, walaupun hitungannya dia naik tangga sih. Tapi kita akan setting supaya dia benar nyangkut di atas. Yeah. Bisa apa? Bisa apa? Jahat banget kawan ya. Parah, parah. Ayo dah kita mulai waktunya ya kawan ya dan kita langsung keliling aja di sini. Ngomong-ngomong ini gak bisa kencing apa? Aku pengen nandain daerah kekuasaanku di sini. Aku pengen kencingin. Aku pengen kencingin di sini. Wah ini ada rumah banyak ya kita hancurin. Ini semua punyaku. Punyaku semua. Wah ini rumah lebah. Oh no. Jangan sampai kita jadi doer coy. Jangan sampai bibir kita jadi doer. Ini aja udah seksi. Tapi kayaknya lebahnya AFK kawan. Kita hancurin rumahnya tapi gak ada lebahnya ya kawan ya. Well ya udah. Lagian siapa yang berani kawan sama kita? Kita adalah penguasa daerah sini. Kita adalah jagoan kampungnya ya kawannya. Terlalu pro. Terlalu pro.
supaya ini kerjanya cuma ngacoin doang ya kawan ya. Bikin rusuh aja di sini kawan. Yang penting asik lah. Let's go lah. Wah, ada banyak tanaman di sini. Saatnya kita bantu panen ya kawan ya. Yeah. Kubis-kubis ini akan kita jual. Kita menjadi tukang sayur dan tukang pumpkin mungkin di sini. Yeah, tukang pumpkin. Mungkin belum Halloween tapi sudah kupanen ya kawan ya pumpkinnya. Let's go. Yeah. Hah, cuma satu bintang. Gak lulus KKM. Pensiun dah jadi anjing kawan. You know what kawan, kalau kita sampai sini dulu deh kita jadi anjing kawan. Seru banget ya jadi anjing ternyata. So boleh kalian tinggalkan like, comment dan subscribe. So aku bikin green, thank you watching, see you next time. Goodbye.